Tahan nih, lihat sedikit lagi ya. Tuh. Cek ya. Iya. Terus dong. Ya. Kiri-kiri. Ya, saya kira Mbak Mika ini orangnya sangat hangat ya, kalau ketemu selalu hangat, selalu tersenyum, saya nggak pernah lihat dia marah kayaknya. Mbak Mika itu sangat, apalagi kalau kita ke rumahnya, Masya Allah ya. Setiap kali ketemu selalu senyum, senyumnya jadi ibadah ya. Saya kira ini contoh sosok aktris yang memiliki prestasi tapi juga kepribadian yang itu yang bisa dicontoh. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.